Baik, kita akan membahas bagaimana membuat routing statis. Di sini akan saya gunakan simulasi dengan menggunakan paket tracer 62 untuk sudden. Baik, kita buka paket tracer. Kita ambil routernya 2. Router 2620XM. Kita cek port serial karena kita akan menggunakan port serial nantinya. Ambil port serial, hidupkan lagi. Jadi kita ambil port serial, baru kita pasang sini, baru kita hidupkan kembali. Cek dulu, matikan dulu. Kita ambil port serialnya, hidupkan lagi. Ya. Baru kita hubungkan port serial ini dengan menggunakan klik di halilintar ini, kabel-kabel ini, kabel otomatis. Langsung aja dia terhubung dengan port serial pada port 10 dengan router 0 sebagai 10 nya sebagai DCE. Kita ambil switch, dua switch. Saya ambil komputer 1 2 1 2, baru saya ambil kabel strike untuk menghubungkan router dengan switch, terus switch dengan komputer, switch dengan komputer. Kita hubungkan semuanya. Nah, sampai di sini secara fisik sudah terhubung semua kan? Ya. Sudah terhubung semua. Baik. Sekarang kita atur dia. IP daripada router itu dari jaringan ini dengan 10.0.130, ya. Berarti kita atur dia di port serial 10. Serial 10. Kita kasih IP 10.10.10.1. Ini kita ubah menjadi 255 255 252, baru ini kita hidupkan, close. Ini kita atur juga di serial 10 nya 10 10 10 2, 255 255 255, 252. Kita hidupkan. Ini kita pilih yang 56 clock rate. Oke. Sampai di sini sudah nyala ini ya. Sudah nyala kan? Nah, selanjutnya kita atur IP untuk router yang mengarah ke client. Di router pertama ini FA00, kita atur IP-nya, IP yang sudah saya rencanakan 70 ya. 70.0/29. Nah, netmask 29 berapa Nur Hayati? Nah, 29 ya. Kita atur, berarti kita on kan 192.168.70.1.229.2448 ya. Oke. Kalau kita lihat di sini itu sudah ada IP-nya, ya, sudah ada IP-nya. Kita simpan sementara, router, kita simpan sementara router statik. Kan? Ini kita atur IP-nya sejajar dengan IP yang itu tadi 192.168.70.2. 248 ya. Terus dia gateway-nya nanti harus mengarah ke 192.168, mengarah ke 71 ya. Gateway-nya 71, gateway ke sini ya. Nah, lihat-lihat sudah ada ya. Ini kita atur juga, berarti IP-nya ini gateway-nya tetap ke semula
71. Gatewaynya ke 192.168, ini 73.248 ya. Oke, sampai di sini itu sudah bisa ya. Kalau kita ping dari komputer 3, saya pilih command prompt, saya ping ke router. Router tadi IP-nya yang sekelas itu adalah 71. Oke, sudah refly ya. Sudah refly. Saya ping juga ke komputer sebelah. 2 dia sendiri. Komputer 3 sudah refly ya. Sudah refly. Saya tulis di sini. Jaringan pada router 0 antara PC dan router sudah oke. Kita lanjutkan dengan router yang ada di sebelah sini. Saya rencanakan jaringan di sini itu 172.168.70.0/28 ya. /28 di router FA00 ini, di port FA00 ini saya atur dia menjadi, saya atur, saya hidupkan 172.168.70.1.255.240 ya, 240 karena /28 saya tutup. Ini juga saya atur, pertama saya atur gatewaynya mengarah ke IP router 71, terus ini 172.168.70.2, netmasknya 255.240, saya tutup. Sini juga saya atur pertama gatewaynya ke server router 71. Ini saya kasih IP dia sendiri 73.255.240. Oke, sampai di sini antara saya ping antara PC 1 dengan PC 0, kita lihat ping ke PC 0 172.168.70.3 sudah refly ya, sudah refly. Terus saya ping ke router, sudah refly juga. Tetapi di sini belum kita atur adalah routingnya. Kita atur dulu routingnya. Sampai di sini jaringan pada router, router 0 ini, router 1 tadi, ini router 0 sudah oke. Tinggal kita atur tabel routing. Baik, kita atur tabel routing. Jaringan ini kalau mau ke sini melalui si 10.10.2 ya. 10.10.2. Kita atur sekarang, saya pilih static ya, network ke sini 172.168.70.0, networknya 255.255, netmasknya 255.240, melalui si IP 10.10.10.2. Next, oke, sudah. Begitu juga jaringan yang ini mau ke sini melalui si 10.10.1, saya atur statik lagi. Jaringannya adalah jaringan yang ini ya, 192.168.70.0, netmasknya 255.255.255.248 melalui si 10.10.10.1. Add. Sampai di sini sudah saya atur static routing ya. Kita coba
IP ini akan melakukan ping ke sini ya, karena di sini itu IP-nya 192.168.72 ya. Saya ping sekarang dari sini, dari PC0 ini saya ping ke jaringan ping 192.168.72. Nah, kita lihat ya, sudah refly ya, sudah refly sampai di sini. Jaringan di 172.168.70.0/28 sudah bisa komunikasi dengan jaringan 192.168.70.0/29 ya. Saya balik sekarang ya. Saya balik dari sini mau ping ke jaringan ini. Saya coba, saya balik lagi. Ping 172.168.70.2. Nah, sudah refly juga ya. Berarti sudah terhubung dengan jaringan yang ada di sini ya. Sampai di sini sudah selesai untuk konfigurasi routing static.